dia sebelum banjir ikannya banyak banget di sungai sampai kelihatan. Saya tabur kerikil juga, itu ikannya pada nyamperin. Ini detik-detik akan banjir bandang yang melewati sungai, atau yang melewati, maksudnya melewati jembatan. Udah aja guys. Tadi banyak. Udah, nyangut. Udah. Tuh. Tinggal. Nyangut aing pip. Ah! Bawa. Bayi mau lekenyet kan. Ah! Di ayaan. Bah. Abulit. Ternyata. Ngali kemulain. Goyang. Tengeralap, oi. Kaciri jajarna euy teu ditaragogeun, nagogeun gitu. Ya, keren. Ah, uah deui euy. Ini sekarang saya lagi masak-masak. Weh, strike bos. Weh, strike ikan pelastik. Hahaha. Ini saya lagi mancing sambil masak-masak di Cipunagara. Oke. Ini hasil pancingan kita langsung dimasak. Wih, mantap. Ini anak kecil nemu dari sungai. Oke, saya bawa 3 pancing besar. Ini kumulnya. Oke. Di sini banyak ikan nilanya atau ikan mujair, mujair nila. Saya lagi mancing. Dan ini detik-detik, oh kayaknya mau banjir ini. Lihat sampah udah pada keluar. Lihat ini patokannya, ini belum terendam sama air ya. Ini yang pakai anting, ini jagger siluman. Ini Bang Doni lagi bikin tusuk perawan buat panggang. Buat panggang ikan yang udah mati. Ini detik-detik banjir bandang masuk ini, bos. Tuh kan udah malu mulai ini. Mulai naik. Lihat. Depan tuh. Oh. Tuh. Wah. Terus kan udah mulai terendam.
depan pada keluar sampahnya. Oke. Tuh. Nih, ada ikan yang besar nih, Bos. Tadi di sini lewat, Bos. Oh, mulai terendam. Ini sampah mulai pada ketarik. Ini mulai keruh. Dan mulai. Posisinya saya sama lagi ngerekam, bukan lagi masak. Oke. Ini pada jam 1.60. Ya, sekitar jam 1.60 itu jam 2. Ya. Oke. Wow, ini udah terendam, Bos. Udah terendam, Bos. Coba lihat. Ih. Mulai besar. Oke. Simak videonya sampai habis. Kalau enggak habis juga jangan disimak ya. Dele we. Bukan. Perbedaannya ini ada yang kuning-kuningnya itu kiruh disebutnya teh. Oke, ini sampahnya udah berkeliaran. Kayak anak setan. Ya, mulai besar, Bos. Setan doang. Oh, ini udah terendam, udah nyampe 2 meter, Bos. Ya dari bawah dari sini gitu. 2 meter dari ujung berung sama ujung kandung. Lanjut. Coba lihat ini pasakan liwet. Mancap. Ini namanya air. Dan ini namanya ikan apa coba, Bos? Ini namanya ikan apa coba? Yang benar itu ikan mati. Eits. Oh, kan ini aduh sampahnya udah pada berkeliaran ini. Mencari yang lebih. Pohon ini ngomong naon. Oke. Apa nu urang mah ngomong Sunda teh bisi sok cenah. Sok Sunda banget cenah. Ya. Ini ikan apa ini? Seperti kayak gini. Aduh. Ini wow, ternyata makin besar aja, lihat. Banjirnya udah melewati sasak, Bos. Lihat. Ya cuma lewat doang gitu, di bawahnya bawah sasak, bukan ke di atas sasak. Ini jembatan lain sasak ya, poho deui. Ya, banjirnya udah melewati jembatan, Bos. Lihat, ya melewat doang, bukan ke atas jembatan sih. Udah lewat tol Cipali gitu. Banjir lewat tol Cipali naik apa naik bus. Waduh, banjir naik bis. Tayo. Naik tayo. Wah, wow, buset dah. Ada mayat itu di kuburan. Wow, ini ternyata ini mayat di kuburan. Di kuburan. Wow, ini bambu juga terbawa hanyut.
sama air yang kecil. Ternyata buset, ternyata dapat dapat tarik bos. Tarik bos. Woi, tarik. Tarik goblok. Ini ngait. Wow, ini udah mulai. Waduh, ada mayat lagi nih. Ya, lihat. Wah, bos, ada mayat, bos. Lihat. Wow. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi, ini ada mayat plastik. Ini mayat ular ini. Ular bambu. Ini ada uang hanyut, bos. Gimana ya caranya ini ada uang itu? Aduh, uang. Ya barang, Bang. Barang Bang itu uang. Oh, ada pemain lagi nih. Buset dah, ya Allah, ya Robi, astagfirullahaladzim, anak dajjal ini mancing. Penampakan banjir. Oh, di sini. Aduh, udah tenggelam. Rupanya banyak ikan kecil-kecil di sini pada ke pinggir. Dan padahal di sini enggak hujan sih, bos. Ya, cuacanya masih bagus. Tuh, pohon kelapa juga masih berdiri karena gak hujan. Ya, anak dajjal ketawa. Ya, bos. Doakan saja semoga kita mendapatkan untung di sini. Tapi jangan pakai buntung. Karena saya lagi bakar ikan. Aduh, itu bakar ikannya pakai api unggun, bukan pakai baranya itu. Lagi enak-enak mancing malah banjir, padahal ini cuacanya emang sangat terang, gak hujan. Ini namanya banjir bandang atau kata orang Sunda itu caah tendeng yang melewati sasak atau jembatan. Melewati jembatannya bukan ke atas jembatan, bos, tapi ke bawah jembatan. Itu namanya melewati jembatan juga, kan. Nah, oke, akhirnya ini besar juga bandang sampai besar juga ini banjirnya.